Dalam sepekan ini, Samsung Indonesia tancap gas untuk tidak hanya memperkenalkan satu, namun dua smartphone baru sekaligus. Sama-sama masuk ke dalam lini Galaxy M, kini giliran Samsung Galaxy M54 5G yang diresmikan sebagai opsi yang lebih premium dalam kapasitas baterai Monster. Ya, setelah sempat merilis sejumlah seri Galaxy M dengan baterai standar 5000 mAh, tahun ini Samsung Indonesia sudah kembali diperbolehkan untuk hadirkan smartphone berbaterai lebih besar. Hal tersebut karena aturan penerbangan yang sempat berlaku tahun lalu membuat vendor asal Korea Selatan satu ini terbatas untuk hadirkan smartphone dengan baterai yang saat itu dinilai lebih aman. Samsung Galaxy M54 5G sendiri hadir sebagai penawaran paling premium di seri Galaxy M. Dinilai mampu mendukung para generasi muda untuk produktif sepanjang hari sekaligus menikmati gaya hidup digital pada jaringan 5G. Ilham Indrawan MX, Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia juga mengonfirmasi hal tersebut dengan sejumlah fitur unggulan yang dibawa. Menurutnya ada sejumlah inovasi pada sektor kamera, baterai, serta layar yang diklaim terbaik di kelasnya. Semua dikemas dalam desain premium khas Galaxy yang mengagumkan menjadi paket lengkap yang siap menjadi sobat ambi seharian bagi generasi muda Indonesia yang dinamis, jelas Ilham. Sesuai namanya, bisa dibilang Samsung Galaxy M54 5G membawa spesifikasi yang mendekati seri Galaxy A54 5G, namun dalam dimensi lebih besar dan sejumlah penyesuaian spesifikasi lainnya. Keduanya sama-sama mengusung layar Super AMOLED 120Hz beresolusi Full HD+, dan terlindung panel Gorilla Glass 5. Hanya saja layar Galaxy M54 5G berukuran 6,7 inci, alias lebih luas, namun tanpa proteksi IP67. Keduanya juga sama-sama ditenagai dengan chipset Exynos 1380 octa-core 5 nanometer rancangan sendiri dengan RAM 8GB dan opsi penyimpanan internal hingga 256GB. Menjalankan One UI 5.1 berbasis Android 13, Samsung juga memberikan jaminan pembaruan hingga 4 kali versi Android dan keamanan rutin selama 5 tahun ke depan. Selain ukuran layar yang lebih baik dibandingkan A54, tentu saja kapasitas baterai lebih lega. Baterai Galaxy M54 5G berukuran 6000 mAh diklaim dapat memutar video non-stop hingga 23 jam. Mengisi dayanya pun tergolong cepat, tidak sampai 90 menit untuk mencapai 100% menggunakan dukungan fast charging 25 watt. Selain itu, resolusi kamera utamanya juga ditingkatkan hingga 108 MP dan didukung oleh OIS serta VDIS untuk perekaman video lebih smooth. Resolusi tinggi tersebut membuat kamera Galaxy M54 5G bisa hadirkan fitur hybrid optik 3 kali zoom. Menemani sensor utama disematkan sensor 8MP ultrawide, 2MP makro, dan kamera depan 32MP di sisi depan. Ada sedikit perbedaan lain pada Galaxy M54 5G jika dibandingkan dengan Galaxy A54 5G. Selain sensor sidik jarinya yang disematkan di sisi samping kanan perangkat, setup speakernya masih mono. Dan tentunya dimensi perangkat sedikit lebih bongsor. Walaupun ketebalannya relatif sama di 8,4 mm dengan bobot, sedikit lebih ringan di 199 gram. Smartphone Samsung terbaru satu ini hadir dalam dua opsi warna yakni dark blue dan silver. Harga Galaxy M54 5G sendiri dibanderol Rp6.499 dan hanya tersedia dalam opsi memori 256GB, masih bisa ditambahkan kartu microSD hingga kapasitas 1TB. Selama masa pre-order yang dibuka hingga 16 November mendatang, Samsung berikan promo menarik, yakni bonus senilai total Rp816.000, terdiri dari proteksi Samsung Care Plus selama 6 bulan, travel, adapter 25 watt, serta gratis berlangganan YouTube Premium selama 2 bulan. Tidak hanya tersedia online, nantinya Galaxy M54 5G juga bisa didapat secara offline di gerai retail Samsung mulai 17 November 2023.
Setelah diperkenalkan di wilayah timur tengah Maret lalu, Samsung akhirnya resmi memboyong ponsel kelas menengah terbarunya Galaxy M54 5G ke Indonesia pada Jumat 10 November 2023. Sebelumnya, Samsung telah meluncurkan Galaxy M34 5G lebih dulu, sehingga ponsel terbaru mereka yang diumumkan hari ini melengkapi jajaran Galaxy M-series teranyar di pasar Indonesia. Samsung M545G hadir dengan sejumlah fitur unggulan, seperti baterai jumbo 6000 mAh, kamera utama 108MP yang sudah dilengkapi dengan penstabil gambar optis atau OIS, serta layar lega Super AMOLED Plus dengan ukuran 6,7 inci. Di tanah air, Samsung M54 tersedia dalam varian warna dark blue dan silver. Harga Samsung Galaxy M54 5G di Indonesia dibanderol 6,5 juta. Smartphone tersebut sudah bisa dipesan atau pre-order di situs Samsung dan mitra e-commerce Samsung di Indonesia hingga 16 November 2023. Terdapat sejumlah benefit jika melakukan pembelian selama masa pre-order. Setelah periode pre-order berakhir, penerus Samsung Galaxy M53 ini akan tersedia di toko-toko online dan offline pada 17 November 2023. Samsung Galaxy M54 5G mengadopsi layar Super AMOLED Plus 6,7 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120 Hz. Di bagian tengah atas layar, terdapat lubang punch hole yang memuat kamera selfie dengan resolusi 32 MP. Beralih ke bagian belakang Samsung M54 5G, terdapat 3 buah kamera yang disematkan langsung di bagian punggung perangkat. Ketiga kamera yang disusun secara vertikal ini terdiri dari kamera utama 108MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP. Ponsel ini turut dibekali dengan fitur penunjang fotografi seperti penstabil gambar optis atau OIS untuk meredam guncangan ketika mengambil foto atau video, dan night mode, perekaman video 4K 30fps, dan masih banyak lagi. Untuk aspek performa, Galaxy M54 5G ditenagai chipset Exynos 1380 yang memiliki prosesor CPU dengan kecepatan clock maksimal hingga 2,4 GHz. Komponen chipset ini dipadukan dengan RAM 8GB dan media penyimpanan 256 GB. Jika kapasitas storage kurang, pengguna bisa menggunakan kartu memori microSD hingga 1 TB. Pada sektor daya, Samsung Galaxy M54 5G ditopang dengan baterai berkapasitas 6000 mAh dengan dukungan pengisian cepat berdaya 25 watt via konektor USB-C. Galaxy M54 adalah ponsel pertama Samsung dengan dukungan eSIM di luar ponsel flagship-nya. Sebelumnya, fitur eSIM mulai disediakan Samsung pada Galaxy S20 yang dirilis 2020 lalu. Namun belum ada informasi apakah fitur eSIM ini juga tersedia di Galaxy M54 versi Indonesia. Secara software, ponsel yang memiliki bobot 208 gram dan dimensi ketebalan 8,8 mm ini menjalankan sistem operasi Android 13 yang dipoles dengan tampilan antarmukawan UI 5.1. Support terus channel Gadget Millennium dengan cara klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Serta jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi pertama saat Mimin upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.